saya dibaca dekat media sosial tu ada demonstrasi. Saya pun nak pergi. Tapi saya sendiri rasa, nak jerit apa lagi reformasi ni? Noor Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Tapi bila kita fikir-fikir masalah pertama dalam Malaysia sekarang apa? Masalah pertama dalam Malaysia, Noor Ibrahim lah. Buka mulut je. Buka mulut je. Buka mulut je. Noor Ibrahim, aku tahu dia ni memang lemah. Lemah kadang-kadang. Lemah betul lah. Tapi kita tak sangka pembohong macam ini. Anwar Ibrahim sangat munafik. Dia adalah Perdana Menteri paling gagal yang pernah sejarah Malaysia ada. Dia adalah Perdana Menteri paling gagal. Sedara, nak beza dengan Perdana Menteri dia lawan. Dia lawan Dr. Mahathir. Kerana Dr. Mahathir salah guna undang-undang, dia pun bawa lah agenda nak mansuh itu, nak mansuh ini, nak mansuh Akta Sultan. Dia mansuh ke tidak? Bukan setakat dia gagal mansuh, dia seronok tunggang Akta Sultan. Betul. Saudara, dia lawan pula Pak Lah Badawi. Dia kata Pak Lah Badawi lemah. Pak Lah Badawi bagi anak dia, bagi itu, bagi ini, semua Khairi Jamaluddin kawal. Kita nak tanya, ni anak siapa ni? Kalah pilihan raya, tak tahu, tak ada kerja, masuk dalam kerajaan, gaji RM35,000 sebulan. Anak siapa? Konon tak ada gaji, tak ada itu. Is king. Tapi Anwar Ibrahim lebih baruah kasut. Sebab apa? Sebab peruntukan duit rakyat dia guna untuk beli, untuk tekan ahli parlimen. Anwar Ibrahim lebih gagal daripada Najib. Dia lawan Dr. Mahathir, dia lawan Najib, dia lawan Pak Lah Badawi. Tapi dia lebih teruk dan bangsat daripada semua yang dia lawan. Saya percaya ramai lagi yang bersama kita turun, kita laung reformasi. Hari ini media semua pihak kena dengar betul-betul. Anwar adalah bapa kepada segala kepala bapa pengkhianat reformasi. Hari ini di depan rumah Perdana Menteri yang dibina dengan duit rakyat. Tapi dia tak duduk sini pun, dia duduk rumah tokek Cina. Anwar duduk rumah tokek Cina. Saudara, dekat mana sungai lo? Anwar Ibrahim ni kita benam dalam sungai lagi baik. Saudara, hari ini dengar betul-betul. Hari ini kita menang. Islah mastataktum. Reformasi, perubahan ke arah kebaikan. Itu bukan saja tuntutan masyarakat sivil, ia adalah tuntutan agama. Anwar kita sokong kerana tuntutan reformasinya. Hari ini reformasi Anwar sudah jadi reformati. Madani sudah jadi madani munafik. Hari ini rak secara rasminya rakyat mengambil semula perjuangan reformasi. Kita akan perjuangkan reformasi dan tuntutan pertama Anwar mesti turun. Hilang legitimasi. Anwar pemimpin paling bangsat dalam sejarah rantau ini. Rakyat Melayu, Cina, India, kita ingat dia cakap apa? Dia ajar aku cakap Cina. Sekejap aku ingat Cina, cakap Cina tu. Woman to se ijaran.
Habis anak Cina, anak dia, anak India, anak dia, Iban Kadazan, semua anak dia. Tapi hari ini saudara, paling temperature, suhu perkauman paling teruk. Segala benda tak dihormat, dilanggar dengan rakannya di AP dan sebagainya. Rakyat harus perbaiki semua. Rakyat menuntut reformasi. Hidup, hidup, hidup.